terkasih, kulihat di sinar matamu tersimpan kekayaan batinmu. Pertama-tama mungkin yang mau saya ucapkan, saya bersyukur sampai saat ini bisa menjalani hubungan saya dengan dia yang cukup terbilang lama mungkin untuk sebagian orang. Saya juga pertama-tama mau mengucapkan terima kasih untuk Om dan Tante yang sudah melahirkan dan juga membesarkan dia. Sosok yang selama kurang lebih hampir 8 tahun ini saya kenal sebagai wanita yang kuat, yang pintar, yang tangguh, dan juga insya Allah solehah. Tapi menurut saya tidak hanya sampai saat ini dia menemani saya ingin dia kelak tetap menemani saya nanti sebagai istri saya, sebagai ibu dari anak-anak saya, yang nanti kita bersama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang mungkin tadi udah keluarga besar sampaikan, ini saya ingin menyampaikannya secara langsung. Maukah kamu, Dia Ulhaq Rikaviani, menjadi calon istriku satu-satunya dan untuk selamanya? Untuk Mas Bayu, Om, Tante, dan juga keluarga besar dari Mas Bayu, karena pada hari ini telah bersedia untuk melamar saya. Terima kasih kepada Mas Bayu juga, karena selama kurang lebih 8,5 tahun sudah sabar ngadepin saya yang suka kadang marah-marah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah dan restu dari ibu dan juga bapak, bismillah, hari ini insya Allah saya terima niat baik dari Mas Bayu, semoga bisa dilancarkan, amin, sampai hari H dan sampai maut memisahkan, amin.